Polda Metro Jaya mempersiapkan penyekatan pada arus balik Lebaran bagi pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Ada 4 pos penyekatan yang akan didirikan, yaitu di kilometer 34 Tol Jakarta Cikampek dan di pos Cikupa. Sementara untuk ruas jalan arteri, penyekatan akan dilakukan di Jatiuwung dan Kedungwaringin. Di pos penyekatan, petugas akan memeriksa surat bebas COVID-19 bagi pengendara yang akan masuk ke Jakarta. Penyekatan dan pemeriksaan akan dilakukan mulai pada Minggu 16 Mei 2021 besok. Selain memeriksa surat bebas COVID-19, petugas juga akan melakukan tes acak kepada pengendara yang akan masuk ke Jakarta di lokasi penyekatan. Surat bebas COVID-19 ini diharapkan mampu mengurangi persebaran virus COVID-19. Sementara itu, Kementerian Perhubungan memperkirakan puncak arus balik mudik Lebaran terjadi pada 16 dan 20 Mei mendatang. Hingga saat ini ada 1,5 juta orang yang telah keluar dari Jabodetabek pada mudik Lebaran kemarin.